Sempat diguyur hujan selama 2 hari berturut-turut, kini kabut asap di kota Bertuah jauh berkurang. Akan tetapi, kualitas udara masih berada di level tidak sehat. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru belum merekomendasikan untuk belajar di rumah atau daring karena belum melampaui kondisi tidak sehat. Namun pemerintah menghimbau kepada siswa untuk mengurangi aktivitas di luar kelas dan selalu menggunakan masker selama berada di sekolah. Kualitas udara di Kota Pekanbaru berada di level tidak sehat berdasarkan data alat indeks standar pencemaran udara atau ISPU. Kami belum bisa merekomendasikan untuk belajar di rumah karena belum melampaui kondisi sangat tidak sehat. Nah, karena sesuai dengan petunjuknya, ya, ketika sudah termasuk level sangat tidak sehat, maka kami akan merekomendasikan khususnya untuk anak didik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah termasuk kegiatan belajar mengajar.